Bawang Holland yang wajib. Isaac Hostman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Hostman TV. Baiklah, macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni. Hari ni aku akan cuba segigi dua homemade prosperity burger. Untuk korang yang tak tahu, baru-baru ni Khairul Amin baru je share macam mana nak buat prosperity burger dekat rumah je. So kita tak payah nak beli dekat kedai dah. So dekat depan aku ni adalah prosperity burger, tapi kita bagi panjang sikit dia punya inti dia, dia punya patty dia bagi tebal sikit, barulah puas. Macam biasa ada bawang dan juga ada curly fries. Curly fries ni goreng je, dan kita ada air oren ni, oren yang sekali biasa dengan dia punya set tu. Perlaku lah panggil, tak sabar nak cuba prosperity burger terpanjang di Malaysia ni. So jom, jom tengok aku masak curly fries. Bismillah. Bangun. Baiklah, seterusnya dia punya prosperity burger ni memang besar gila. Nak bagi puas hati punya pasal. Bismillahirrahmanirrahim. Wuih. Ya Allah, sedapnya. Bawang Holland yang wajib. Bagi aku rasa bila masak sendiri ni lebih sedap sebab dia punya kuah and everything lebih berperisa. Kalau dekat kedai restoran kita beli tu kadang ada je rasa macam kurang kan. Ini kan, huh, sedap. Macam aku penggemar bawang kan. Ha, letaklah berapa banyak bawang kau nak. So untuk kuah dia sebenarnya dia macam mushroom, bawang, bawang putih dan black pepper, ada tiram sos, tiram sikit. Itu aja. Kuah dia macam rasa peppery. Ha, peppery gitu ni. Okey, rupa memang tak ada lah tapi rasa dia ngam. Sedap. Aku jujurnya tak suka sangat apa black pepper, so aku kurangkan sikit black pepper. Bila panjang sangat dan patty tebal memang jadi bersepah sikit lah. Rasanya dah 2 bulan lebih dah situasi dekat sana. Kuatkan semangat yang mana yang masih meneruskan boikot ke apa benda ke. Kuatkan semangat, kita buat apa yang kita rasa kita nak buat. Okey, teruskan yang mana tak nak beli dekat kedai tu. Teruskan, tak payah beli. Masak sendiri pun boleh. Hmm.
Curly fries ni kan bila nak kat tahun baru Cina je baru kedai tu jual kan. Ha, rindu. Nak. Ha, siapa suka yang spring ni? Nak. Dia punya bawang putih. Bawang putih tu dia macam ada rasa bawang Holland lah. Dia ada rangup-rangup tu. Tutup. Rupa memang tak ada sangat lah. Ha, bawang sepai tapi nyaman. Last one, Burger Prosperity. Done curly fries. Masih rangup. Aku impress. Dah tak mengidam dah lepas dapat ni. Terima kasih banyak-banyak Carol Amin. Last kali dia punya air dia.